Polisi mengamankan 3 senjata api saat mengamankan SM, pelaku penganiayaan terhadap dokter gigi di Bandung, VCL Alessandra. Total ada 3 pucuk senapan laras panjang jenis airsoft gun dan 1 pucuk pistol dengan jenis yang sama yang diamankan dari rumah pelaku di Taman Holis Blok A nomor 3, Cigondewah Kidul, Bandung Kulon, Kota Bandung, kemarin. 1 airsoft gun jenis M16, 1 airsoft gun jenis pistol, dan 2 airsoft gun senapan laras panjang jenis Predator, ujar Kapolrestabes Bandung, Kombes Budi Sartono, di Polrestabes Bandung. Selasa, 24 Oktober 2023, polisi pun bakal melakukan pendalaman terkait senjata yang ditemukan itu, apakah memiliki izin ataukah tidak. Ini masih kita dalami. Yang pasti ini adalah airsoft gun, nah kita akan dalami bagaimana dia belinya, apakah ada izinnya, nanti kita dalami lagi, apakah sudah pernah digunakan atau belum, nanti didalami, ucapnya. Adapun salah satu airsoft gun yang dimiliki oleh pelaku, diketahui sempat dibawa ketika menganiaya korban. Meski tak ditembakkan, senjata itu disimpan oleh pelaku dalam tasnya, pakai tas ini dibawa di dalamnya, ini dibawa pada saat melakukan penganiayaan di klinik, katanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!